Kido Keiji Jiban. Nah, di sini kita akan belajar lagunya Jiban. Aslinya lagu itu main di Gemino. Jiban, Jiban. Tapi kan malas banget ya kalau mainnya G minor, E mol, F, B mol. Wah, kunci blok semua, Bang. Gimana caranya biar gampang ya? Totet totet. Ada kapo. Kita pakai kapo. Saya akan sarankan kamu juga untuk pakai kapo, taruh di fret 3. Fret ketiga ya. 1 2 3 taruh di situ. Maka jari kita akan memainkan ini lagu di seolah-olah di E minor. Sebenarnya nadanya mah tetap G minor ini. Tapi jari kita E minor, oke? Okay? Kita main di E minor. Untuk membuka, dia kan lagu ini membuka dengan refrain, jadi kayak Jiban. Napa serak tiba-tiba. Ini adalah urutan untuk membuka dan ini adalah sepenggal dari refrain. E minor ke C ke D lalu ke G. Selipin B7, saya akan pakai B7. Sebenarnya B biasa masih bisa, tapi kayak lebih enak kesini supaya kesini gampang gitu. Pakai B7 di situ kayak minor lagi. Jiban, Jiban, Hitotsu no Taiyo ke B7. Kidoke Jiban, nanti habisin di E minor untuk nyambung ke part berikutnya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Jiban, Jiban, Hito wa dare demo. Jiban, Jiban, Hitotsu no Taiyo. Kidoke Jiban. Nah, ini kan ada short intro ceritanya. Pam. Jadi kayak dia seolah-olah nahan di satu note doang, satu chord doang, yaitu E minor, tapi secara chord sendiri dia kayak pindah 6 5 4 5 gitu dengan bass nahan di 6-nya. E minor lalu D on E lalu C on E lalu D lagi. Tapi sebenarnya kalau mau nahan E minor doang ya masih sah-sah aja. One, and two, and one, two, three, masuk verse. Hikari ga hageshiku, ini dia ya. Itu ada E minor, na 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 na, ke C, na 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 na. C nya di sini saya sepanjang lagu ini kayaknya lebih enak ke C mayor 7. Kita ulang ya. Hikari ga hageshiku, furi soso. Lalu ke D, ikisteru wa ke O. Lalu ke E minor, O. Lagi akata irusa ai suru mono. Ini juga C mayor 7 by the way. Lanjut ibu nusu tetemo mamorunda, kasih C lalu D ref. Jiban, Jiban. Oh, kecuali C, kalau di ref kayaknya C nya enakan bulat gini sih. Jiban, Jiban, hito adare. Lalu ke C, kita basu ke D, yami o, yami ke B, D, o. Hidoke Jiban. Lumayan lah ini buat ngejam di tongkrongan mah, buat kayak nostalgia sama teman-teman seumuran. Wah, ini keren banget, dulu ada tokusatsu serba silver hitam pakai pistol polisi banget namanya Jiban gitu. Atau juga untuk memperkenalkan ke generasi yang lebih muda, nih loh cu, dulu tuh zaman kakek ada loh namanya Jiban, keren banget gitu ya. Selamat mencoba.